Sudah hampir 30 tahun hidup sendiri sebatang kara, tinggal pula di stor ladang ayam. Itulah nasib yang menimpa warga emas dikenali sebagai Ismail Muhammad Said. Pada usia 70 tahun, Ismail sepatutnya gembira dikelilingi anak dan helai tawa cucu cicit. Tetapi hidup lelaki ini tidak sebegitu. Sejak 30 tahun hidupnya di sebuah stor di ladang ayam di Kampung Alur Batu dekat Jabor, Kuantan. Bukan itu sahaja, keadaannya yang uzur menyebabkan ihsan orang ramai ditagih. Masa dulu dia boleh masak sendiri. Dia boleh masak sendiri, bawa berah, telur, ikan bilis, sarden. Dah dia tak boleh jalan dah tahu ni, saya buat mari nasi yang dah masak lah. Sakit kita beli ubat. Muhammad Syukri berkata dia mengenali Ismail atau dikenali sebagai Pak Cik Mail sejak mula bekerja di ladang itu kira-kira 29 tahun lepas. Bagaimanapun, latar belakang lelaki ini tidak pernah diketahuinya. Lebih-lebih lagi Ismail juga tiada dokumen pengenalan diri. Sementara itu rayuan Ismail atau Pak Cik Mail ini cuma satu. Mahu bertemu semula dengan keluarga yang ada. Dipercayai tinggal di Leban Condong, Rompin, Pahang. Namun daya ingatan yang tidak baik dialami Ismail menyebabkan penduduk sukar mengesan latar belakang mahupun mencari warisnya. Tujuan bakti yang sebenar-benarnya pada hari ini ialah untuk mendapatkan keluarga beliau, keluarga pakcik ni, dan mengenal pasti betul. Adakah pakcik ni betul-betulnya orang Rompin? Kalau seandainya wujudnya pakcik ni orang Rompin dan lahir di Rompin, iaitu di Leban Condong, maka kita minta JPN ataupun masyarakat di Rompin tu mengambil perhatian betul-betul, dan juga keluarganya perhatianlah pada hamba Allah ini yang terlalu lama terlantar di ladang selama lebih kurang 30 tahun. Badan Kebajikan dan Kemanusiaan Berserah Sungai Karang, Pakis, dan Badan Bukan Kerajaan Tempatan NGO datang menziarahi Ismail bersama Jabatan Pendaftaran Negeri Pahang. Kedatangan mereka adalah untuk mengenal pasti identiti sebenar dan membantu Pak Cik Mail. Sebarang maklumat mengenai Pak Cik Mail atau ahli keluarga yang mengenalinya boleh menghubungi mana-mana balai polis berdekatan atau Yang di-Pertua Pakis Wan Azlan Wan Saleh di talian 019-961-4535.